Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Indogunner. Dan di video kali ini saya akan mereview jenis senapan Predator Tactical atau Predator standar juga bisa dikatakan. Di sini mereknya Predator Tactical ya. Oke, nah ini untuk unitnya seperti ini. Untuk senapan ini, untuk berat, ini berat di sekitar 3 kg tanpa menggunakan aksesoris. Dan untuk jarak ini 30 meter niti. Dan untuk 60 meter ini masih grouping rapat ya. Untuk jumlah tembaknya pun ini bisa nyampe 30 kali tembak sekali pengisian. Untuk spesifikasi senapan ini, seperti biasa saya menggunakan laras baja, baja seamless. Untuk panjangnya ini panjang 50 cm, OD 13 dan alur 12. Menggunakan serobong OD 19 atau pelindung laras ya, biar tahan karat, nggak gampang karat. Nah di sini seperti biasa sudah terpasang sini module brick ya, atau bisa juga diganti dengan peredam, tinggal dibuka. Di sini ada drat khusus untuk pemasangan peredam. Nah untuk cincin di sini terpasang juga biar menjaga kestabilan pas antara tabung dan laras ya, biar nggak terjadi benturan. Jadi kita pasang cincin di sini. Dan untuk melindungi tabung pun kita menggunakan ris ya. Di sini sudah ada pelindung tabung. Untuk tabung sendiri ini menggunakan tabung stainless OD32. Untuk pengisiannya, senapan ini masih sistem drat ya, seperti ini. Bisa dikombinasikan dengan coupler 1SM atau mikro coupler mikro ya. Untuk chamber ini chamber marauder ya. Untuk rel pemasangan tele di sini sudah tersedia. Kita tinggal pasangkan tele di sini ya. Relnya sudah tersedia di sini. Untuk tarikan ini tarikan samping atau bisa juga disebut sleeper. Di sini pun juga terpasang adaptor single shot atau bisa juga menggunakan magazin marauder atau rotary isi 14. Untuk cancel kokangnya di sini pun terpasang ya. Ini untuk mengensel sebuah tembakan atau bisa juga menggunakan steel trigger yang sudah tersedia di sini. Kita tinggal dorong atau dorong lagi, ini otomatis akan bekerja kembali. Nah untuk hand grip di sini terpasang untuk pegangannya biar lebih enak pas kita berburu. Nah seperti ini, jadi pegangan tangan kita di sini. Untuk popor ini popor ABS, bisa maju mundur ya, tinggal kita sesuaikan dengan bahu dan pipi kita pas saat kita menembak. Oke, mungkin cukup sekian untuk review senapan ini. Bila mana ada yang kedatangan senapan ini, langsung saja hubungi saya via WA atau telepon yang sudah ada di deskripsi di bawah ya. Tinggal dicek lagi, di sana tersedia alamat website saya, IG, terus Facebook juga ada di sana ya semuanya. Mungkin bila sahabat video pengen tahu bukti testimoni saya seperti apa, di sana bisa dicek. Banyak kok bukti-bukti untuk transferannya. Dikarenakan saya di senapan bukan 1 tahun 2 tahun ya, bahkan lebih. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Share juga bila perlu, biar sahabat-sahabat beginner pada tahu untuk teman-temannya ya. Dan hidupkan juga notifikasi biar tahu info terbaru dari channel Indogunner. Mungkin cukup sekian, salam beginner.